Bagi sebagian orang, berjualan dengan cara berkeliling adalah pekerjaan yang melelahkan dan mempunyai banyak risiko. Apalagi usaha yang dimiliki adalah usaha musiman. Sebagian orang lagi sangat menikmati pekerjaan dengan berkeliling. Salah satunya dikarenakan dengan berjualan keliling dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun hasilnya tidak banyak. Berjualan keliling juga merupakan sebuah pilihan. Bahkan kebanyakan orang yang berjualan keliling bermula dari keterpaksaan dan tuntutan hidup. Tempat usaha yang semakin mahal juga membuat mereka harus bersahabat dengan jalanan. Ruang-ruang kosong, pinggir pasar, alun-alun menjadi incaran mereka. Sedikit mengganggu memang, tetapi karena keadaanlah yang memaksa mereka mengambil langkah demikian untuk menjawab kegelisahan di malam hari dan memaksa mimpi indah mereka terwujud di tengah cemoohan juga mata yang menatap sinis. Pagi ini, di sebuah jalan, seorang tua tampak telah melangkahkan kaki dengan menuntun sepedanya. Tampak beberapa benda terikat menghiasi, namun seperti tak beraturan. Tumpuk. Usianya sudah sangat tua. Bahkan Pak Tumpuk sendiri sudah lupa dengan usianya. Mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai penjual jasa reparasi payung. Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak lama. Berawal ketika usaha dagang yang digelutinya mengalami kemunduran serta kehabisan modal, beberapa usaha pun dicobanya. Seiring waktu, Pak Tumpuk mencoba salah satu keahliannya, yaitu reparasi payung yang dipelajari dari kerabatnya. Akhirnya, Pak Tumpuk memberanikan diri memulai pekerjaan baru sebagai penjual jasa reparasi payung. Pak Tumpuk 72, kerja betulin payung, servis payung. Kira-kira tahun 85 lah, 20 tahun lebih. Pokoknya dari Lawang, dari sini Pari sini ke Malang, Pari Tinap ini, Pari Legi. Sekarang terus beli sepeda, terus saya bawa sepeda itu. Bertahun-tahun Pak Tumpuk menggeluti pekerjaan reparasi payung. Hingga saat ini hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Itu pun saat ada orang yang mereparasi payung.
Berbagai rintangan dihadapi Pak Tumpuk dengan ketabahan dan kesabaran. Setiap hari hanya melangkah dan melangkah, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan karena ketidakinginan untuk mempunyai lokasi sendiri, namun karena ketidakmampuan untuk membayar sewa dari tempat yang ada atau telah disediakan. Awalnya jadi servis payung dari ini ahli dari sekolah, dari pengalaman dari bengkel itu. Jadi aku ada orang anu payung lihat tok sudah kenal sama saya. Jalit lek agak tangkas. Enakan ini bagi saya, jalan penghasilannya itu agak baik. 3-5, ya lumayan lah. Jam 7 sampai jam 5 baru pulang. Jalanan, tempat yang digunakan Pak Tumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan sebuah tempat yang nyaman, juga bukan tempat yang tenang, melainkan sebuah tempat dengan mesin-mesin bermotor yang lewat dengan sapuan debu-debunya, dengan harapan ada yang memanggilnya. Pak Tumpuk terus saja melangkah. Pagi hingga sore hari, Pak Tumpuk terus melakukan pekerjaan mereparasi payung. Di saat tidak ada pelanggan yang memanggil dan mulai merasakan lelah, Pak Tumpuk hanya duduk terdiam memandang ke tengah jalan dengan tatapan dari mata tuanya yang mulai tidak awas. Setelah nafas yang tersengal telah teratur, Pak Tumpuk kembali menyusuri jalan dengan sepedanya. Jika beruntung, Pak Tumpuk mendapat banyak payung yang harus dikerjakan. Baik hasilnya. Kalau bagi saya, ya enak musim hujan. Tapi ya sama aja weh pokoknya. Jadi aku walaupun kemarau aku enggak pernah libur ya. Bener ya. Jalan terus. Ya penghasilan paling akhir ya 30 lah. Buat makan, jalan, gitu. Nggak ada kesusahan sama sekali. Pokoknya enak tok sama saya. Kerja ini enak itu kesana, jadi lihat-lihat, tahu. Beloknya saya dari Bonagung pabrik gula itu. Dari situ belok. Iya, di pasar kecil. Semua payung dari saya, apalagi seperindit itu. Pasar Kembang. Kalau bukan saya, buatan saya payungnya, pas bikinnya betul, kalau bukan saya, enggak mau orang-orang. Bener. Payung semua dari sini ke Malang itu saya kasih semua orang. Thank you.
Kekuatan tubuh Pak Tumpuk masih terlihat, padahal usianya sudah tua. Peluh pun menetes dari wajah dan tubuh yang terus tersiram sinar matahari. Lelah, hanya menyapa sejenak. Keinginan untuk menyusuri jalan dan mendapatkan harapan lebih kuat. Perlahan tapi pasti, langkah-langkah Pak Tumpuk terus menyusuri tepi jalan dengan mulut terkatup. Kesabaran Pak Tumpuk hari ini terbayar ketika di sebuah tempat beberapa orang memanggil. Payung-payung seakan tersenyum ketika tersentuh tangan Pak Tumpuk. Mereka berjajar seakan tak sabar dengan sentuhan Pak Tumpuk yang merawatnya. Ya libur, cuma ya satu hari mean. Ada kanan kiri ini bawa payung ke sini liburnya. Jadi bikin betul di muka itu. Sampai jam 12, jam 1. Daripada jalan lebih baik. Sudah tidur aja. Enak ini. Bener aja. Tapi aku berobat itu atau jamu atau pijat enggak pernah absen. Jamu pahit paling anu. Saya kalau urusan mata itu jeruk pecel itu saya anu tuh gini. Bener. Jari-jari Pak Tumpuk masih terlihat lincah memperbaiki payung. Semua jenis payung rusak dapat diperbaikinya. Harganya pun bervariasi. Dilihat dari tingkat kesulitan serta bahan yang dipakai. Bahkan seringkali Pak Tumpuk tak mematok harga. Tidak lama bagi Pak Tumpuk untuk memperbaiki payung. Sampai sekarang, setiap orang yang ditemui saat mereparasi sepatu maupun payungnya, selalu mendapat hasil memuaskan. Satu persatu payung-payung selesai dikerjakan. Tidak banyak orang yang memanggilnya hari ini. Pak Tumpuk membereskan peralatan, kemudian memasukkan ke dalam wadahnya. Perlahan Pak Tumpuk kembali melangkah dan terus melangkah. Bermandikan peluh dan terik matahari, menuju tempat dengan harapan yang terus memanggilnya. Entah, hanya Pak Tumpuk yang tahu. Dan hanya Pak Tumpuk yang dapat menghentikan langkahnya. Saya tidak selalu nekan. Kalau anu lihat orangnya aku, walaupun lihat orangnya kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, paling ya 3.000, 5.000. Bagi yang di kelas 3, 3.000. Saya tolong dia. Ya, aku lihat orangnya. Kebanyakan yang maju ke saya ini orang kelas 3. Kalau kelas 1 enggak mau. Ya buat makan. Makan, bayar makan. Aku bayar sini. Bayar makan, bayar cuci-cuci. Ya saya kasih no anak kecil-kecil itu. Semua. Iya, nggak medit saya, bener. Pak Tumpuk tidak mempunyai keinginan untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas juga tidak adanya modal. Saat ini, walaupun mendapat penghasilan yang tak pasti dari reparasi payung, harapan-harapan selalu menghampiri untuk hidup yang lebih baik. Semangat dan kesabaran selalu dimiliki. Saat menunggu pelanggan yang memanggil, saat melangkah, saat keringat menetes di wajah, juga saat jari-jari menyentuh payung.
Kerja keras, kesabaran, semangat, dan senyum Pak Tumpuk menjadi tumpuan untuk bertahan dari kebutuhan hidup yang terus meningkat dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Setidak-tidaknya hari ini perutnya dapat terisi, dahaga pun hilang hingga dapat terus melangkah menyapa pelanggan dengan payung dan sepedanya. Mati, meninggal. Lama itu, kira-kira sampai sekarang 30 tahunan ada. Saya belum pekerjain macam ini, waktu gandeng sama itu. Saya tani, sama dagang sepeda apa itu, sama bengkel, ya. Gitu. Dulu, ini payung ini jatuh di Malang, lantas aku bisa nyerpih payung ini. Jadi servis payung ini jatuhnya di Malang. Ya cukupan lah, cukupan. Tapi dari orang tua. Sekarang orang tua enggak ada, saudara banyak. Saudara saya ini semua 7, jadi sudah dipecah-pecah. Keinginan saya satu kali, kalau ada orang yang enggak punya, saya bantuin lah. 2 hari ini aku bantu sama orang, benerai. Walaupun enggak banyak, saya bantu. Tak banyak yang didapat hari ini, Pak Tumpuk kembali beranjak setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sudah semakin sore dan mulai gelap. Saatnya beristirahat dan menuju rumah kecilnya. Ya pemirsa, setelah kita tadi mengikuti kisah dari Pak Tumpuk, bagaimana dia bekerja sehari-hari sebagai servis payung keliling, mencari nafkahnya, sekarang saatnya kita untuk mengunjungi di mana beliau tinggal. Mari. Tumpuk, iya. Nah, ini ada, terima kasih sebelumnya kita sudah diberi kesempatan untuk mengikuti aktivitas Bapak ya Pak. Iya. Tadi kita melihat Bapak keliling, servis payung dan juga membetulkan payung tadi untuk melihat. Nah, iya. Ini ada persembahan dari pemirsa Dama TV Pak. Iya. Ini persembahannya dan ini ada sedikit pemberian juga dari pemirsa Dama TV, mohon Bapak terima. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak ya. Iya. Terima kasih loh. Iya. Bagi pemirsa Dama TV yang ingin ikut berpartisipasi di acara Budi Cita dan mengirimkan bantuannya, dapat menghubungi alamat yang tertera di bawah ini. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Just sleep on well, so the dark night may warn.
adalah sebuah kisah dari lelaki tua dengan pekerjaannya sebagai tukang servis payung. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecilnya, harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari seorang pekerja servis payung. Kisah Pak Tumpuk.